Oke, selamat pagi. Kayaknya cerah ya suasananya. Ini ada servis jas aki. Oke, kita lupakan itu. Nih, banyak numpuk, guys. Kita uji atau tes ke musik ya, tentunya. Kelas power supply. Ini untuk spesifikasi singkat. MOSFET utama pakai 47N60C3. Dioda MOSFET PFC pakai 6R045, dioda pakai 2x50A. Ini MOSFET supply mini pakai 20N60. Ya, core PFC 4,7 rangkap 3. Dengan jumlah lilitan sekitar 380 UH. Ya. Kenapa ini bisa ya pakai 47N60? Atau memang sulit ini MOSFET ini untuk settingannya. Nah, ini gulungan ini yang asli dari CKM saya bongkar. Saya lilit ulang pakai kawat ini Helenic 0,55. Lalu primer tetap sama ya. Yang primer tetap sama, saya kasih 11 lilit, cuma yang sekunder saya tambahin 1. Yang sekunder 12 lilit. Jadi agar mudah aja untuk mendrift MOSFET 47N60 C3 ya. Itu. Terus untuk trafo utama ini spesifikasinya EE65. EE65 ini saya gulung primernya pakai 0,55 sebanyak 32 lilit. Nah, kalau ferritnya ini di non gap, ndak tak kasih gap, itu dapat 9 mH ya atau 9000 UH. Lalu saya kasih celah. Ini saya kasih celah di sini, saya kasih kertas. Kasih gap, saya ganjil kertas. Terdapat sekitar 2 mH atau 2000 UH. Ya, dengan lilitan primer sebanyak 32 lilit. Ketebalan kawat 0,55 rangkap 8 ya, rangkap 8. Terus untuk primernya sendiri yang MV ini, MV dan HV. Yang MV saya pakai 0,35 rangkap 20. Untuk MV-nya sendiri saya kasih 8 lilit ya. Saya kasih 8 lilit. Untuk HV-nya saya kasih 4 lilit. Jadi terdapat 12 lilit. Ya, terdapat 12 lilit. Nah, ini uniknya di sini akan saya uji pakai audio. Pakai drum ya, tentunya. Pakai drum ini ya tanpa beban tidak ada masalah ya. Ini non PFC dulu. Non PFC terdapat sekitar 173 ya, karena ini listriknya lagi bagus. Ya kurang lebih 174 CT. Jadi di sini 49. Ya, oke, kita akan coba musik. Kita play musiknya. Oke. Akan saya bedakan antara pakai PFC dan tidak. Ini non PFC. Ya. Kalau tidak tanpa PFC, maka outputnya pastinya nggak stabil ya guys. Outputnya pasti nggak stabil, pasti mengalami drop sekitar 3 volt atau 5 volt. Oke, kita maksimalkan ya.
lihat semua. Mudah-mudahan ininya kuat, mudah-mudahan, karena ini kabelnya kecil soalnya. Jadi kita gas arah jam 3. Cukup ya, berarti dropnya sampai ke 145 ya, dropnya sampai 145, ampernya tadi keluar 4 ampere. Sekarang kita main PFC ya, kita main PFC, kita set di 160, berarti kita set di 80 CT. Oke, kita putar nih B plusnya, kita putar B plusnya sampai menuju 160 CT. Oke, kayaknya belum. Ini setelah main PFC kita main ke 80 CT, jadi outputnya 160 dari kutub minus ke plus. Ini kita coba masukkan musik. Ini menggunakan PFC. Sama volume arah jam 2. Hangat ya, ya wajar kalau hangat guys, tidak ada kipasnya kok. Jadi kesimpulannya adalah untuk PCB kelas H ini dari JKM Tronic sukses ya. Ini nggak berani pakai HV ya, karena ya memang HV-nya ini sampai 160 guys, nggak kuat nih powernya, nanti jeblok. Harus pakai kelas H. Ini saya ambil MV-nya ya, middle volume-nya. Kita main 80 CT ya. Dengan kestabilan PFC-nya. Ini kalau kita pelankan ini enggak narik sama sekali ya ampernya. Input PLN-nya masih 0. Kalau kita gas ya. Beda sekali ya guys ya, karena
karena ini beban saya nggak kuat nih, speakernya hanya 700 watt double coil main 4 ohm. Jadi saya kira nggak kuat ya. Kalau untuk powernya mah nggak masalah ini. Powernya bagus, tidak ada masalah karena masih kuat ini untuk core-nya. Kalau tak kasih 90 CT ini panasnya nggak sampai nggak kuat dipegang. Jadi saya main aman saja, main 80 CT. Ya untuk PCB ini kesimpulannya istimewa ya, bagus. Karena untuk outputnya sendiri bisa disetel dari 173 CT sampai 90 CT, ya sampai 90 CT. Terserah mau 90 bisa, mau 95 juga bisa ya. Ini maksimalnya di B plus maksimalnya sampai 390 volt B plusnya. Tadi udah kelihatan bedanya ya guys ya, antara menggunakan PFC dan tidak ya. Kalau tidak menggunakan PFC sangat parah dropnya, kena tendangan kick drum tadi sampai 145 ya, dari 149 drop 4 volt. Sekarang kalau pakai PFC stabil ya guys. Tidak copy rack ini. Mudah-mudahan tidak copy rack. Jadi sudah saya kasih tahu tadi ya spesifikasinya. Ini nanti rencana untuk rem cakramnya ini, untuk pot 103 nya nanti akan saya kasih 503. Karena kalau kita lewat pakai dummy load ini ya, pakai dummy load ini main 4 ohm dia protect. Kalau main 8 ohm aman, keluar 1700 watt di 149 ya. Jadi tanpa PFC keluar segitu, kalau pakai PFC ya kurang lebih sekitar 2000 watt, main 9 ohm. Kalau main 4 ohm ya mungkin keluar lah sekitar 3500 watt. Nah ini ya anget, karena nggak ada kipasnya ya anget-anget saja ini, nggak ada masalah. Karena ini memang saya kira untuk gulungannya sudah sesuai ya guys, karena trafonya sendiri nggak panas sama sekali. Dan ini saya gap, karena kalau nggak saya gap terdapat 9 mH atau 9000 UH. Ini enggak apa, untuk PWM nya enggak bisa menghandle sekitar segitu, karena aku main sekitar 60 kHz. Jadi untuk RT nya saya ganti 12,7 kilo. Ini kan aslinya 10k, kelihatan ya, 10k saya ganti 12,7 ya. Ini 10k sama 2k7. Nah, usahakan untuk part kasih yang bagus ya guys. Untuk ini IC nya harus yang ori, karena banyak IC yang KW yang keluarnya diragukan ya. Contohnya seperti ini KW sekali ini, pada F nya tapi ini KW. Itu aja guys untuk reviewnya, untuk
silahkan saya tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.